Eternal Secret King Season 187. Bab 1861, Perubahan di Snow Wind Ridge. Tanah terpencil, tempat tinggal gua pengasingan. Sosok hijau duduk dalam posisi lotus dan rambut hitamnya berayun tanpa angin. Mengedarkan teknik kultivasi mentalnya, dia menghirup dan mengeluarkan surga dan bumi essence ki yang melingkari tubuhnya dan naik dalam kabut tebal. Seluruh tempat tinggal gua itu seperti surga. Meskipun ia menjadi terkenal dalam pertempuran di bawah Dragon Abyss City, Su Zimo tidak sombong. Dia tahu di dalam hatinya bahwa ranah kultivasinya masih terlalu rendah. Dia tidak percaya diri untuk menang melawan Liu Tong yang merupakan immortal hitam kelas 8, apalagi kelas 9. Selanjutnya, ini hanya Dragon Abyss Star. Bagaimanapun, Dragon Abyss Star hanyalah bintang terpencil di bawah yurisdiksi Green Cloud County dari Great Jin Immortal Kingdom. Bahkan para dewa asli yang ditempatkan di Dragon Abyss City memiliki kekuatan tempur yang terbatas. Genius sejati dan inkarnasi monster pasti tidak akan datang ke Dragon Abyss Star. Ketika Su Zimo meninggalkan Dragon Abyss Star di masa depan, dia pasti akan menghadapi para ahli itu. Dia harus meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin. Dia mengeluarkan pil essence condensation dari tas penyimpanannya dan menelannya sebelum berkultivasi. Waktu berlalu dengan cepat. Su Zimo telah berkultivasi di gua tempat tinggalnya selama 50 tahun. Untuk pembudidaya lain, 50 tahun adalah periode singkat dan kultivasi mereka tidak akan banyak berubah. Namun, Su Zimo sudah berada di puncak ranah esensi hitam level 5 dan hanya selangkah lagi dari level 6. Tubuh sejati teratai hijau, ditambah dengan sumber daya kultivasi yang memadai dan teknik kultivasi yang kuat seperti Prajna Nirvana Sutra, adalah alasan mengapa efek seperti itu dapat dicapai, tidak ada satupun dari mereka yang kurang. Su Zimo membuka matanya dan terbangun dari kultivasi pengasingannya. Dia telah mengalami kemacetan. Tentu saja, kemacetan ini bukan apa-apa baginya. Selama dia terus berkultivasi dan mengonsumsi pil essence condensation, dia akan mampu menembus ke ranah level 6 Black Essence dalam beberapa ratus tahun. Namun, Su Zimo tidak memaksakan dirinya untuk berkultivasi. Kesadaran rohnya bergerak dan daun setengah kuning, setengah hijau terbang keluar dari tas penyimpanannya, itu adalah daun pohon sal. Meskipun hanya sehelai daun, ia memiliki kekuatan misterius. Kesadaran roh Su Zimo hanya membuat kontak dan dia bisa merasakan bahwa daun itu seperti langit berbintang yang luas yang dipenuhi dengan misteri yang tak ada habisnya. Jika daun ini jatuh ke tangan faksi lain, mereka pasti akan menghargainya dan menyimpannya untuk meningkatkan ki esensi langit dan bumi di sekitarnya. Alasan mengapa Su Zimo mengeluarkan daun pohon sal pada saat itu adalah karena dia ingin memperbaikinya untuk menembus kemacetannya. Kembali di daratan Tianhuang, ia memperoleh bagian dari kayu Ashoka. Meskipun itu hanya sepotong kecil kayu lapuk, itu adalah peningkatan yang sangat jelas untuk pertumbuhan tubuh sejati teratai hijau. Namun, daun pohon sal hanya setengah layu, itu pasti mengandung kekuatan yang lebih kuat. Saat dia memurnikan daun pohon sal, tubuhnya bergidik. Dalam keadaan linglung, dia sepertinya telah jatuh ke dalam ilusi yang tak terlukiskan. Tempat tinggal gua sudah menghilang. Di sekelilingnya berdiri biksu yang tak terhitung jumlahnya yang mengatupkan kedua telapak tangan mereka dan melantunkan sutra dengan lembut dengan kekuatan ilahi. Para biarawan melihat ke depan dengan rasa kasihan di mata mereka. Su Zimo berbalik secara naluriah. Tidak jauh di depan, ada pohon kuno dengan daun yang rimbun. Setiap daun terdiri dari 7 daun dan bersinar dengan cahaya Buddha. Pohon sal. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Dia menyadari bahwa pohon kuno di depannya adalah salah satu pohon suci legendaris dari biara-biara Buddha, pohon sal. Di bawah pohon kuno, seorang Buddha kuno duduk dalam posisi lotus. Dia memiliki ekspresi yang baik hati dan mata yang lembut, tersenyum saat dia memetik bunga. Tatapan Su Zimo bertemu dengan orang itu. Ada ledakan di benaknya. Seketika, dia tampak sedang duduk di bawah pohon sal dan mendengarkan bahasa Sanskerta yang dilantunkan oleh para biarawan, memasuki keadaan misterius. Dia tampaknya telah menyatu dengan Buddha kuno dan mengalami semua yang terakhir dialami. Dia memahami semua yang dilihat, direnungkan, dan dipikirkan oleh Buddha kuno. Pemahaman Buddha kuno tentang agama Buddha telah mencapai puncaknya. Pencapaian Su Zimo dalam agama Buddha tidak signifikan dibandingkan dengan Buddha kuno ini. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Buddha kuno sedang menjalani transendensi nirvana di bawah pohon sal. Su Zimo menyadari. Samar-samar dia menyadari bahwa ini adalah pemandangan Buddha yang menjalani transendensi nirvana di bawah daun pohon sal saat itu. Buddha sedang menyampaikan dao melalui daun pohon sal.
Saat Suzimo mendengarkan sutra Buddhis yang dilantunkan di telinganya, dia tiba-tiba menyadari bahwa mereka memiliki banyak kesamaan dengan sutra Prajna Nirvana yang dia kembangkan. Pada saat itu, melalui transendensi Nirvana Buddha di bawah pohon sal, ia memperoleh pemahaman baru tentang sutra Buddha. Jika ada orang di gua tempat tinggal, mereka pasti akan melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Suzimo melayang di udara dan kata-kata Sansekerta emas misterius yang tak terhitung jumlahnya melingkari tubuhnya. Sepertinya ada suara Sansekerta yang luas yang tertinggal di gua tempat tinggal. Faktanya, lingkaran cahaya raksasa muncul di belakang kepala Suzimo. Jika ada orang dari biara Buddha yang melihat ini, mereka akan terkejut dan berlutut di tanah untuk bersujud. Saat itu, tubuh Suzimo bergidik. Fenomena di sekitarnya menghilang seketika. Suzimo terbangun dari pemahaman misterius itu. Daun pohon sal di depannya sudah layu sepenuhnya dan jatuh perlahan, berubah menjadi daun layu biasa. Ketika dia memurnikan daun pohon sal dan melakukan kontak mata dengan Buddha, sepertinya ratusan atau bahkan ribuan tahun telah berlalu. Namun, pada kenyataannya, hanya butuh beberapa napas di gua tempat tinggal. Ilusi waktu sangat misterius. Suzimo merasakannya dan mau tak mau merasa senang. Hanya dalam beberapa napas, kultivasinya telah menembus ke ranah esensi hitam level 6 secara diam-diam. Sang Buddha menyampaikan dao melalui daun pohon sal adalah kesempatan yang tak terbayangkan. Kemacetan yang dia temui tidak banyak. Dalam beberapa napas itu, manfaat yang diperolehnya jauh lebih besar daripada puluhan tahun kultivasi sebelumnya. Setelah menyempurnakan daun pohon sal, tubuh sejati Terate Hijau juga telah tumbuh secara signifikan. Suzimo menekan kegembiraan di hatinya dan memberi isyarat dengan kesadaran rohnya. Di luar tempat tinggal gua, seberkas cahaya melesat masuk. Itu adalah cahaya dari jimat utusan. Alasan mengapa dia tersentak bangun dari pemahamannya adalah karena fluktuasi yang sama di luar tempat tinggal gua. Snow Wind Ridge dalam masalah. Garis cahaya menyebar dan berubah menjadi 6 kata yang elegan. Suzimo mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi gelap. Kembali ketika dia meninggalkan Snow Wind Ridge, dia menyerahkan Xia Qinying jimat utusan dan memerintahkannya untuk merobeknya jika dia menghadapi bahaya. Jimat pesan ini dimaksudkan sebagai tindakan pencegahan. Memikirkan bahwa sesuatu akan benar-benar terjadi pada Snow Wind Ridge. Tanpa ragu, Suzimo mendorong pintu terbuka dan berjalan keluar dari gua tempat tinggal. "Bos, kamu keluar dari pengasingan." Duan Tianliang bergegas. Yue Hao dan yang lainnya muncul satu demi satu ketika mereka mendengar keributan itu. "Saudara Su, apakah sesuatu terjadi?" Yue Hao bertanya ketika dia melihat ekspresi Suzimo salah. Suzimo berkata dengan suara yang dalam, "Snow Wind Ridge sedang dalam masalah. Aku akan pergi melihat-lihat. Bab 1862, aku akan memberimu kesempatan itu. Bos, aku akan pergi denganmu." Duan Tianliang segera berkata, "Meskipun ranah kultivasi saya tidak tinggi, saya telah tinggal di Snow Wind Ridge selama bertahun-tahun. Aku juga seseorang dari Snow Wind Ridge." Kali ini, Duan Tianliang tidak memilih untuk mundur. "Saudara Su, benteng penakluk matahari telah dilindungi oleh Anda selama bertahun-tahun. Kita tidak bisa duduk diam hari ini. Aku akan membawa orang untuk bergabung denganmu." Yue Hao juga menonjol. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Suzimo sudah melompat dan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan. Dalam sekejap mata, dia tiba di cakrawala yang jauh. Itu sangat cepat. Situasi di Snow Wind Ridge tampaknya berbahaya dan Suzimo tidak berani menunda. Jika dia bepergian dengan Yue Hao dan yang lainnya, mungkin sudah terlambat saat dia tiba di Snow Wind Ridge. Adapun Suzimo, dia melepaskan kaki surgawi, cahaya emas tanpa batas dan kekuatan suci lainnya di samping kekuatan suci bawaannya sekali lagi. Sepasang sayap emas tumbuh di belakang punggungnya dan dia bisa melakukan perjalanan ribuan kilometer dengan satu kepakan. Yue Hao dan yang lainnya terkejut. Dengan kecepatan itu, tidak heran mengapa Liu Tong kembali dengan tangan kosong. Tiba-tiba, Yue Hao bertanya, "Apakah kalian memperhatikan alam kultivasi saudara Su sebelumnya?" "Tidak." Shen Fei menggelengkan kepalanya. "Baru 50 tahun, perubahan apa yang bisa terjadi? Dia masih di ranah level 5 Black Essence. Di dunia atas, peningkatan budidaya diukur dalam ribuan atau puluhan ribu tahun. Bagi semua orang, 50 tahun hanyalah momen singkat. Untuk Yue Hao dan yang lainnya, meskipun mereka memiliki sumber daya kultivasi yang cukup, alam kultivasi mereka tidak berubah setelah 50 tahun. Saudara Su tampaknya sudah menjadi immortal hitam kelas 6. Yue Hao berkata perlahan. "Apa?" Semua orang terkejut. Hanya dalam 50 tahun, Suzimo telah menembus ke ranah esensi hitam level 6.
Kecepatan kultivasinya terlalu menakutkan dan sulit dipercaya. Yue Hao menggelengkan kepalanya. Mungkin saya salah. Saudara Su terbang saat dia keluar dari pengasingan. Saya juga tidak memeriksanya dengan cermat. Petik 2. Kakak, apakah kamu berhalusinasi? Shen Fei tersenyum. Meningkatkan dari level 5 ke level 6 Black Essence dalam 50 tahun terlalu konyol. Bahkan makhluk abadi yang bereinkarnasi tidak akan bisa melakukannya, kan? Belum tentu. Duan Tianliang berkata, bahkan jika orang lain tidak bisa, bos pasti bisa melakukannya. Pakan. Big Yellow mengangguk di samping juga. Mereka tahu lebih banyak tentang Su Zimo daripada Yue Hao dan yang lainnya. Mereka tahu betul bahwa fakta bahwa Su Zimo dapat mengumpulkan surga dan bumi essence Qi sudah di luar akal sehat. Kakak, tidak peduli apa, ayo pergi ke Snow Wind Ridge untuk membantu sesegera mungkin. Kata Gu Wenjun. Yue Hao mengangguk, tidak ada waktu untuk kalah. Ayo berangkat sekarang. Unggungan angin salju. Api perang berkobar dan sosok-sosok muncul satu demi satu. Pembunuhan Meraja Lela saat darah berceceran di mana-mana. Ratapan, raungan dan teriakan minta tolong terjalin seperti rumah jagal berwarna darah. Ini tidak bisa dianggap sebagai pertempuran, tetapi pembantaian. Pembantaian Snow Wind Ridge di Blood Sun Valley. Meskipun Snow Wind Ridge memiliki hampir 10.000 orang dan merupakan faksi berukuran sedang, kebanyakan dari mereka adalah dewa hitam kelas 1 dan 2. Snow Wind Ridge hanya memiliki sedikit lebih dari 1.000 penjaga. Bahkan untuk penjaga itu, kebanyakan dari mereka hanya dewa hitam kelas 3 dan ada sangat sedikit dewa hitam kelas 4. Namun, kali ini, Chen Xuanyang memimpin 20.000 pasukan penuh dan 3 dewa hitam kelas 7 secara pribadi. Di pasukan Blood Sun Valley, yang terlemah adalah dewa hitam kelas 4 dan 5. Bahkan ada banyak dewa hitam kelas 6. Baik itu dalam hal jumlah atau kekuatan keseluruhan, Snow Wind Ridge terlalu rendah. Dari 20.000 pasukan, hanya setengah dari para pembudidaya lembah matahari darah yang menyerang. 10.000 sisanya mengepung Snow Wind Ridge dengan erat. Meskipun banyak pembudidaya Snow Wind Ridge telah lama dikalahkan dan melarikan diri ke segala arah, mereka tidak dapat melarikan diri. Mayat berserakan di mana-mana di Snow Wind Ridge dan darah mengalir seperti sungai. Ramuan abadi di ladang roh sudah layu dan jatuh ke sungai darah. Seorang pria berlengan satu dengan baju besi putih perak menunggang kuda tinggi dan berdiri di depan pasukan Blood Sun Valley. Dia melihat semuanya dengan penuh semangat dengan kilatan kekerasan dan haus darah di matanya. Dia adalah Tuan Muda Lembah Matahari Darah, Chen Xuanyang. Membunuh, membunuh, membunuh. Chen Xuanyang menyeringai dan berteriak dengan penuh semangat, selain dari Xia Qinying itu, bunuh semua orang. Jangan biarkan siapapun hidup. Salah satu pelindung Blood Sun Valley, Wei San, sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut, Tuan Muda, jika ada kultivator yang mau tunduk pada Blood Sun Valley, mengapa kita tidak menyelamatkan nyawanya? Tidak. Chen Xuanyang melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, bunuh mereka semua. Itulah satu-satunya cara kita dapat membangun dominasi kita dan membiarkan faksi besar dan kecil di daerah ini tahu apa yang terjadi jika mereka memberontak melawan Blood Sun Valley. Wei San menghela nafas secara internal dan tidak membujuk lebih jauh. Sejak Chen Xuanyang kembali dari kekalahan telak di pegunungan 100.050 tahun yang lalu dan kehilangan lengannya, gayanya dalam melakukan sesuatu telah berubah secara signifikan dan kepribadiannya berubah menjadi kekerasan. Sebelum ini, meskipun Chen Xuanyang kejam, dia masih akan berpura-pura menjadi pria yang rendah hati di permukaan. Setelah kehilangan lengannya, dia tidak lagi menyembunyikan emosinya dan menumpahkan kemunafikannya, mengungkapkan kekejamannya yang sebenarnya. Jika itu di masa lalu, Chen Xuanyang pasti tidak akan melakukan apa yang dia lakukan hari ini untuk melindungi citranya. Tapi sekarang, dia bersedia menggunakan cara apapun untuk motifnya sendiri. Unggungan angin salju. Xia Qinying bersimbah darah saat dia memeluk mayat ayahnya. Air mata mengalir di wajahnya dengan rasa sakit yang luar biasa. Saat itu, dia merasa hancur dan bahkan ingin bunuh diri mengikuti ayahnya. Selama periode waktu ini, banyak pembudidaya Blood Sun Valley melewatinya tetapi tidak ada dari mereka yang membunuhnya. Dia tahu bahwa ini pasti perintah Chen Xuanyang. Ketika dia mendengar tangisan para pembudidaya Snow Wind Ridge, Xia Qinying menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia telah membuat keputusan. Dia menyeka air mata di wajahnya dengan tatapan tegas. Dia meletakkan mayat ayahnya dan berteriak ke arah pasukan Blood Sun Valley, Chen Xuanyang, beri perintah untuk berhenti dan biarkan yang lain pergi. Saya, Xia Qinying, siap membantu Anda dan akan menyetujui semua permintaan Anda. Nyonya, Anda tidak bisa. Di genangan darah, seseorang dipenuhi luka saat dia berjuang untuk berdiri, itu adalah Yan Tua.
Seorang pembudidaya Blood Sun Valley mengendarai kavalerinya dan menyerbu. Di tengah tawanya, dia bertabrakan dengan Yan Tua dan suara tulang retak bisa terdengar. Old Yan berguling puluhan kaki dan jatuh ke genangan darah, batuk seteguk besar darah. Tatapannya redup dan kekuatan hidupnya lemah. Hahaha. Chen Xuanyang tertawa terbahak-bahak. B**, sudah terlambat bagimu untuk memohon belas kasihan sekarang. Aku akan membunuh semua makhluk hidup di Snow Wind Ridge dan kamu akan tetap menjadi milikku. Xia Qingying mengepalkan tinjunya dan gemetar. Air mata menggenang di matanya saat dia mencoba yang terbaik untuk tidak menangis. Chen Xuanyang. Xia Qingying berteriak, kamu pengecut. Jangan pernah berpikir untuk memulihkan lenganmu yang terputus. Kamu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengannya. Kata-kata itu menghantam tempat sakit Chen Xuanyang. Seketika, ekspresinya menjadi gelap. Ketika dia mengingat masa lalu, dia menggertakkan giginya dengan ekspresi berbisa dan wajahnya berkerut. B**, biarkan aku memberitahumu. Chen Xuanyang berkata dengan dingin, Su Zimo menyinggung beberapa faksi utama dari Dragon Abyss City dan tidak akan berani muncul sama sekali. Jika dia berani muncul, aku pasti akan membalas dendam atas lenganku yang patah dan menghapus penghinaanku sebelumnya. Chen Xuanyang, aku akan memberimu kesempatan itu. Saat itu, raungan terdengar dari cakrawala yang jauh. Itu seperti guntur yang bergemuruh dengan amarah dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Bab 1863, takut karena akalnya. Apa? Jantung Chen Xuanyang berdetak kencang ketika dia mendengar suara itu dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan setelah 50 tahun, dia tidak asing dengan suara itu dan segera menebak identitas orang itu. Su Zimo. Bagaimana itu mungkin? Orang ini telah menghilang selama 50 tahun penuh. Kenapa dia muncul di sini saat ini? Chen Xuanyang tidak bisa mempercayainya dan tidak bisa tidak melihat ke atas. Ketika suara itu pertama kali terdengar, itu masih di cakrawala. Namun, pada saat Chen Xuanyang berbalik, Su Zimo sudah tiba di depan tentara dan kurang dari 100 kaki darinya. Ekspresi Su Zimo dingin dan tatapannya seperti pisau, memancarkan niat dingin yang bisa menembus hati Chen Xuanyang. Ark. Ketika Su Zimo menatapnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat adegan 50 tahun yang lalu dan ekspresinya berubah dengan sangat jelas, dia takut kehabisan akal. Dia sudah lama melupakan kesombongan yang dia buat sebelumnya. Sosok itu seperti mimpi buruk yang menghantuinya selama 50 tahun dan tidak bisa dilupakan. Tidak ada yang bisa membayangkan ketakutan dan dampak Su Zimo terhadap Chen Xuanyang. Atau lebih tepatnya, para pembudidaya yang tidak mengalami pertempuran di Pegunungan 100.000 atau menyaksikan pertempuran di bawah Dragon Abyss City tidak dapat memahami ketakutan Chen Xuanyang saat ini. Jantung Chen Xuanyang hendak melompat keluar dari dadanya. Dia mengendarai tunggangannya dan berbalik untuk melarikan diri menuju Blood Sun Valley dengan panik. Pertempuran di bawah Dragon Abyss City 50 tahun yang lalu telah lama menyebar melalui Dragon Abyss Star. Banyak pembudidaya Blood Sun Valley telah mendengar reputasi terkenal Su Zimo juga. Sekarang setelah mereka melihat Su Zimo secara pribadi, hati mereka berdetak kencang. Ketika tentara Blood Sun Valley melihat Chen Xuanyang melarikan diri tanpa pertempuran, mereka menjadi gelisah. Bahkan sebelum pertarungan dimulai, semua orang dari Blood Sun Valley bingung. Sepasang sayap emas muncul di belakang Su Zimo dengan aura yang sangat kuat. Dia merobek udara seperti dewa dengan kekuatan yang tak terhentikan. Unggungan angin salju. Xia Qingying melihat sosok yang bergegas dengan kecepatan kilat dan air mata menggenang di matanya. Dia tidak bisa lagi mengendalikan mereka karena mereka tumpah ke pakaiannya. Dia hanya merobek jimat pengiriman pesan karena ketidakberdayaan. Dia tidak berani berharap Su Zimo akan muncul. Lagi pula, mereka berdua tidak memiliki hubungan yang mendalam. Akankah seseorang yang telah menghilang selama 50 tahun muncul karena jimat miliknya? Xia Qingying bisa melihat ekspresi lapuk di wajah Su Zimo. Dia tidak tahu berapa lama orang itu telah berlari sebelum dia tiba di Snow Wind Ridge pada saat-saat terakhir. Ayah, apakah kamu melihat itu? Xia Qingying menangis, Snow Wind Ridge diselamatkan. Kami diselamatkan. Tidak ada yang menjawab. Penguasa teritorial Snow Wind Ridge sudah mati. Ayah, buka matamu dan lihatlah. Xia Qingying tidak bisa lagi bertahan dan jatuh lemah di tanah, memeluk mayat ayahnya dan menangis. Dia tidak lagi mengkhawatirkan dirinya sendiri atau Snow Wind Ridge. Dia percaya bahwa dengan orang ini di sekitar, Snow Wind Ridge pasti akan mampu mengatasi bencana ini. Beberapa pembudidaya Snow Wind Ridge yang masih hidup sangat senang ketika mereka melihat Su Zimo. Yan Tua jatuh ke genangan darah dan hampir kehilangan kesadaran. Namun,
Ketika dia mendengar suara yang familiar itu, dia merasa segar kembali dan berjuang untuk duduk, seolah-olah itu adalah jeda terakhir dari kejernihannya sebelum kematian. Apakah itu Saudara Su? Dia kembali mengunjungi kita. Yan Tua tersenyum kosong. Pelindung, selamatkan aku. Chen Xuanyang berteriak ketakutan saat Su Zimo mendekat. Dia punya firasat bahwa Su Zimo akan membunuhnya di tempat. Su Zimo ada di sini untuknya. Wei San memiliki ekspresi muram tapi dia masih menghentikan Chen Xuanyang dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda, jangan panik. Anda adalah komandan tentara. Jika Anda melarikan diri, moral tentara akan kacau balau. Bagaimana kita akan menekan orang ini dalam kasus itu? Petik 2. Kamu tidak mengerti. Chen Xuanyang menggeram, Su Zimo pasti akan membunuhku hari ini. Dia tidak akan melepaskanku. Tuan Muda, Blood Sun Valley memiliki 20.000 pasukan dan 3 pelindung kami. Apakah kita harus takut pada Immortal Hitam kelas 5? Petik 2. Seorang pelindung bertanya dengan suara yang dalam. Saat itu, seolah-olah dia merasakan sesuatu, ekspresi Wei San berubah saat dia berseru, ada yang tidak beres. Dia bukan Immortal Hitam kelas 5, dia kelas 6. Petik 2. Apa? Itu tidak mungkin. Kedua pelindung dan Chen Xuanyang terkejut dan tidak percaya. Chen Xuanyang menelan ludah. Bagaimana mungkin? Ketika saya pertama kali bertemu dengannya 60 tahun yang lalu, dia hanya seorang Immortal Hitam kelas 4. 50 tahun yang lalu, dia hanya seorang Immortal Hitam kelas 5. Sekarang, dia sudah berada di ranah level 6 Black Essence. Dua pelindung lainnya melepaskan kesadaran roh mereka dengan tergesa-gesa dan memindai Su Zimo juga. Memang, kelas 6 Hitam Abadi. Pergilah, jangan hentikan aku. Chen Xuanyang bahkan lebih enggan untuk tinggal. Melambaikan tombaknya, dia mengendarai tunggangannya dan menerobos kerumunan, melarikan diri dengan liar menuju Blood Sun Valley. Seorang kultivator Blood Sun Valley berdiri di depannya secara tidak sengaja. Tanpa ragu, Chen Xuanyang menikam orang itu sampai mati dan menyerbu. Alam kultivasi kita lebih unggul dari miliknya. Apa yang harus ditakuti? Betul sekali. Hari ini, saya akan melihat seberapa kuat Su Zimo. Dua pelindung berteriak dan melompat, menyerang pada saat yang sama dan melepaskan kekuatan suci dan keterampilan rahasia mereka. Pemahaman mereka tentang Su Zimo hanya berhenti pada beberapa rumor. Oleh karena itu, ketakutan mereka terhadap Su Zimo tidak sekuat Chen Xuanyang. Tentara Blood Sun Valley, dengarkan. Serang dengan sekuat tenaga dan bunuh orang ini. Wei San menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya juga. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa mundur sekarang. Jika dia melarikan diri seperti Chen Xuanyang, pasukan Blood Sun Valley yang tersisa akan berada dalam keadaan terpecah. Mengingat kecepatan yang ditunjukkan Su Zimo, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah bertarung sampai mati. Selama mereka bisa menahan Su Zimo, mereka bisa mengulur waktu bahkan jika mereka harus menggunakan hidup mereka. Begitu Chen Xuanyang membawa berita itu kembali ke Blood Sun Valley dan Valley Master datang secara pribadi, dia pasti akan bisa membunuh anak ini. Namun, Su Zimo terlalu cepat. Sebelum banyak pasukan Blood Sun Valley bisa bereaksi, sayap emas di punggungnya mengepak dan dia sudah melewati bagian atas kepala tentara. Pada saat itu, kekuatan suci dan keterampilan rahasia dari dua pelindung lembah matahari darah sudah terbentuk dan menyelimuti Su Zimo. Bagaimanapun, mereka berdua adalah dewa hitam kelas 7. Kedua pelindung bereaksi dengan cepat dan menyerang sebelumnya, menyegel jalan keluar Su Zimo. Wei San memadatkan kekuatan suci dengan satu tangan dan melemparkan segel perunggu raksasa dengan tangan lainnya, menghantamkannya ke kepala Su Zimo. Huff. Su Zimo mendengus dingin dan mengabaikan kekuatan suci yang masuk dan harta dharma. Dia menyalurkan roh esensinya dan menggunakan keterampilan rahasia ras naga di tripod persegi perunggu, 9 naga sejati berkedip. Astaga! Dalam sekejap, Su Zimo menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia telah melewati penghalang ketiga pelindung dan tiba di belakang mereka. Chen Xuanyang, mati! Su Zimo memelototi pandangan belakang Chen Xuanyang dan berteriak. Dalam teriakan itu, Su Zimo hanya menggunakan esens spiritnya bersamaan dengan deru naga Phoenix. Kekuatan tabu turun. Gunung Chen Xuanyang mengeluarkan tangisan tragis dan jatuh ke tanah, gemetar dengan kencing dan kotoran yang mengalir. Bab 1864, Pembunuhan yang Mengerikan. Terperangkap lengah, Chen Xuanyang dikirim terbang dari tunggangannya.
Reaksinya sangat cepat dan dia memutar tubuhnya sebanyak mungkin di udara untuk menstabilkan dirinya sebelum terhuyung-huyung ke tanah. Tepat ketika dia akan terus melarikan diri, dia mendengar suara mendengung di belakangnya dan embusan angin mendekat dengan cepat. Sayap di punggung Suzimo mengepak dan dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang menempuh ribuan kilometer secara instan. Dia sudah menyusul Chen Xuanyang sementara yang terakhir menstabilkan dirinya di udara. Chen Xuanyang memiliki ekspresi ngeri dan sudah menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Rekan Taoisu, selama Anda bersedia melepaskan saya, perseteruan antara Anda dan Blood Sun Valley akan dihapuskan. Dia berbalik dan memohon, aku, Chen Xuanyang, bersumpah bahwa aku tidak akan pernah membuat masalah untukmu lagi. Jika saya mengampuni Anda hari ini, siapa yang akan membayar dengan nyawa mereka untuk para pembudidaya Snow Wind Ridge? Ekspresi Suzimo dingin dan dia tidak tergerak. Dia mengulurkan tangan dan menamparkan kepala Chen Xuanyang. Ah! Tidak mungkin Chen Xuanyang bisa menunggu kematian. Dengan geraman yang dalam, dia memutar tombaknya dengan satu tangan dan menyalurkan ki darahnya untuk menusuk ke atas, ingin menjatuhkan Suzimo dari udara. Menurut pendapat Chen Xuanyang, selama dia bisa menunda sejenak dan menunggu Wei San dan yang lainnya tiba, dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sayangnya, ini adalah Suzimo yang dia lawan. Tatapan Suzimo semakin intens saat dia mengulurkan telapak tangannya. Dalam sekejap, dia meraih ujung tombak dan mendorong ke bawah dengan kekuatan fisiknya. Sebuah retakan terdengar di telinga Chen Xuanyang seperti guntur. Tombak itu dipatahkan dari tengah oleh Suzimo. Telapak tangan Chen Xuanyang robek dan berlumuran darah. Dia tidak bisa memegang setengah tombak yang tersisa dan itu terbang keluar dari tangannya. Adapun Suzimo, dia mencengkeram setengah tombak yang tersisa dan turun dari langit, menusuk kepala Chen Xuanyang. Puff! Setengah dari tombak memasuki kepala Chen Xuanyang dan menembus kesadaran dan kepalanya. Mata Chen Xuanyang melebar dengan tatapan tumpul dan wajahnya masih dipenuhi ketakutan. Dengan bunyi gedebuk, Chen Xuanyang meninggal di tempat. Pertarungan antara keduanya terjadi dalam sekejap mata. Serangan balik Chen Xuanyang tidak menimbulkan ancaman bagi Suzimo. Sebaliknya, dia terbunuh di tempat. Sebelum tiga pelindung Blood Sun Valley dapat pulih dari adegan aneh Suzimo yang menghilang di depan mereka, Chen Xuanyang sudah mati. Tuan muda. Wei San memandang Chen Xuanyang yang terbaring di genangan darah dengan ekspresi yang bertentangan. Sampai batas tertentu, perasaan Chen Xuanyang kali ini benar. Dia adalah orang pertama yang ingin dibunuh Suzimo. Namun, bahkan jika dia tahu, dia tidak bisa melarikan diri dan menjadi yang pertama mati. Tentara Blood Sun Valley juga terdiam sesaat. Sebelumnya, Chen Xuanyang masih bersemangat dan memimpin tiga pasukan. Tapi sekarang, Chen Xuanyang adalah mayat. Wei San menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, rekan Taois dari Blood Sun Valley, dengarkan. Kami akan membalas dendam untuk Tuan Muda dan kami tidak akan membiarkan martabat Blood Sun Valley diprovokasi seperti ini. Kata-katanya menyebabkan banyak pembudidaya Blood Sun Valley tersentak dari keterkejutan mereka. Membunuh. Pelindung Blood Sun Valley lainnya melambaikan tangannya dan memimpin serangan. Pasukan Blood Sun Valley mengerumuni dengan aura yang sangat deras juga. Astaga, astaga, astaga. Ledakan, ledakan, ledakan. Seketika, harta dharma yang tak terhitung jumlahnya merobek udara dan menutupi langit dengan rapat seperti belalang. Seni abadi dan kekuatan suci juga bersinar terang di udara, menyebabkan dunia berubah dan debu berterbangan. Orang-orang yang selamat dari Snow Wind Ridge khawatir ketika mereka melihat itu. Ketika mereka menyerang Snow Wind Ridge, Blood Sun Valley hanya memiliki 10.000 pasukan yang bertarung. Meski begitu, Snow Wind Ridge tidak bertahan lama sebelum mereka benar-benar dikalahkan. Tapi sekarang, ada 20.000 dari mereka. Namun, hanya ada satu orang yang harus dihadapi oleh 20.000 tentara. Bahkan jika 20.000 tentara Blood Sun Valley yang kuat menyerbu tanpa melakukan apa-apa, mereka mungkin bisa menginjak-injak Suzimo yang tampaknya lemah sampai mati. Suzimo tidak melepaskan api catur Adidao. Ini adalah Snow Wind Ridge dan ada banyak pembudidaya yang selamat tidak jauh. Jika dia melepaskan catur Adidao Fire, meskipun itu bisa melukai pasukan Blood Sun Valley, itu juga akan melukai para pembudidaya Snow Wind Ridge.
Snow Wind Ridge akan dibakar menjadi reruntuhan juga. Melawan harta Dharma dan kekuatan suci yang tak ada habisnya, Su Zimo naik perlahan ke udara dan melambaikan tangannya di depannya, menggambar lintasan misterius. Perisai penyuruh, padatkan. Su Zimo berteriak dan menyalurkan kekuatan surgawi bawaannya. Di depannya, cangkang kura-kura purba raksasa muncul dengan jurang melengkung terukir di atasnya yang bersinar dengan cahaya surgawi yang mempesona. Dentang, dentang, dentang. Suara benturan logam bergema ketika harta Dharma menghantam cangkang kura-kura purba. Harta Dharma tunggal tidak berpengaruh pada perisai penyuruh. Namun, 10.000 harta Dharma menyelimuti langit dan berkumpul menjadi kekuatan yang tak terbayangkan. Terhadap dampak seperti itu, cahaya surgawi pada perisai penyuruh berkedip. Pada saat yang sama, banyak seni abadi dan kekuatan surgawi turun. Bang, bang. Ledakan memekakkan telinga terdengar dari perisai penyuruh. Cahaya surgawi pada cangkang kura-kura akhirnya redup di bawah pemboman seni abadi dan kekuatan surgawi. Retakan, retakan, retakan. Suara retak datang dari cangkang kura-kura. Segera setelah itu, tepat di depan semua orang, perisai penyuruh hancur. Ketika Wei San melihat itu, dia menjadi bersemangat dan berteriak, hanya itu yang ada padanya. Selama kalian bergabung, kalian pasti bisa membunuhnya. Saat dia mengatakan itu, Wei San merasa jantungnya berdetak kencang. Cangkang kura-kura meledak dan debu bertebaran. Berdiri di udara, Su Zimo menyulap seni pedang dengan kedua tangan dan dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir. Seperti pedang yang terhunus, dia tajam dan ki pedangnya melonjak ke langit. Niat membunuh mengguncang dunia dan mengacaukan cakrawala. Bintang-bintang besar muncul satu demi satu di langit. Namun, bintang-bintang itu ditarik oleh kekuatan yang tidak diketahui dan lintasannya kacau saat mereka saling menghancurkan. Tanah bergetar juga, seolah-olah roh ganas tertinggi akan keluar dari tanah. Ketika niat membunuh surga dilepaskan, bintang-bintang bergeser tidak sejajar. Ketika niat membunuh bumi dilepaskan, ular naga akan bangkit. Membunuh. Su Zimo melambaikan tangannya dan menebas ke depan dengan jari pedangnya. Cek, cek, cek. Seketika, dia mengarahkan pedangnya dengan tangan kanannya dan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan. Itu putih menyilaukan dan merobek udara dengan niat membunuh yang sangat kuat. Mengaum. Set. Di sisi lain, jari pedang kiri Su Zimo menebas ular naga. Di cakrawala, seekor naga surgawi menukik dan menyerbu ke kerumunan. Dimanapun ia lewat, orang-orang digulingkan. Retakan raksasa muncul di tanah dan raksasa merah menyerbu keluar. Itu bermandikan lava panas dan mengepakkan sayapnya, menderu ke langit. Pedang pembunuh surga Ki mengamuk dan menuai nyawa. Pedang pembunuh bumi Ki mengembun menjadi ular naga dan membantai makhluk hidup. Pada saat itu, dua seni pedang mengungkapkan kekuatan membunuh yang mengerikan. Bab 1865, Penindasan yang mendominasi. Pedang Ki berdengung dan niat membunuh menyapu medan perang. Adegan apokaliptik dari dua seni pedang muncul kembali. Sebenarnya, tidak peduli seberapa kuat kedua seni pedang itu, Su Zimo sendirian dan bidang kultivasinya tidak berlebihan. Selama 20.000 pasukan Blood Sun Valley bergabung, mereka pasti bisa menetralisir dua seni pedang dan meminimalkan korban. Namun, ular naga menyerang tentara dan membubarkan 20.000 pasukan Blood Sun Valley, membiarkan mereka berjuang sendiri. Heaven Slaying Sword Ki turun dari langit dan memberikan pukulan pembunuhan yang sangat mengerikan kepada para pembudidaya Blood Sun Valley. Melawan Ki Pedang Pembunuh Surga dan Ular Naga Pembunuh Bumi, Dewa Hitam kelas 4 dan 5 dari pasukan Lembah Darah Matahari tidak dapat bertahan sama sekali. Satu pedang pembunuh surga Ki bahkan bisa menembus tubuh dua Dewa Hitam kelas 4 dan 5 berturut-turut sebelum menghilang. Tepat di depan semua orang dari Snow Wind Ridge, kerumunan di medan perang berjatuhan satu demi satu seperti gandum yang dipanen. Wei San dan dua lainnya menyerang juga, menusuk ular naga dan bertahan melawan banyak pedang pembunuh surga Ki sebelum menyerang Su Zimo. Mereka bertiga tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghilangkan kekuatan membunuh dari pedang Ki yang menakutkan itu adalah dengan membunuh Su Zimo sesegera mungkin. Membunuh. Wei San dan dua lainnya berteriak dan mendekat. Pelindung di sebelah kiri memegang pedang panjang yang bergetar seperti desis ular roh. Pedang Ki melolong, dia adalah seorang pembudidaya pedang. Pelindung di sebelah kanan tidak maju dan berdiri tidak jauh.
Mengendalikan pedang terbangnya dengan satu tangan, dia memadatkan kekuatan suci dengan tangan lainnya dan menyerang Suzimo. Wei San memegang pedang di tangan kanannya dan segel perunggu raksasa di tangan kirinya, menghadap Suzimo secara langsung. Suzimo tak kenal takut melawan pengepungan tiga dewa hitam kelas 7. Kembali di Dragon Abyss City, ketika dia hanya seorang dewa hitam kelas 5, dia dikelilingi oleh 5 atau 6 dewa hitam kelas 7 tetapi dia membunuh mereka. Sekarang kultivasinya telah menembus dan kekuatannya telah meningkat, tidak ada lagi kebutuhan baginya untuk menggunakan kekuatan surgawi atau keterampilan rahasia apapun untuk melawan pengepungan tiga dewa hitam kelas 7. Glabella Suzimo bersinar dan kesadaran rohnya bergerak. Tripod kotak perunggu terbang keluar dan menabrak pembudidaya pedang di sebelah kiri. Agar adil, teknik pedang pembudidaya pedang agak indah. Namun, tidak peduli seberapa canggih teknik pedang orang itu, dia bisa mematahkannya dengan kekuatan kasar. Kultivator pedang memegang pedang dan sinar pedangnya berkedip. Itu ilusi dan palsu. Namun, aura bronze square tripod mengejutkan, seolah ingin membuat lubang di cakrawala. Dentang. Tripod kotak perunggu bertabrakan dengan pedang. Kultivator pedang bergidik dan tatapannya membeku. Retakan, retakan, retakan. Retakan yang jelas sudah muncul di pedang. Segera setelah itu, pedang itu meledak dan pecahan pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang kembali di bawah kekuatan luar biasa dari Bronze Square Tripod. Kultivator pedang sangat dekat dan tidak bisa menghindar sama sekali. Lebih dari setengah pecahan pedang memasuki tubuhnya. Dalam sekejap mata, pembudidaya pedang itu dilubangi oleh pedangnya sendiri dan jatuh dengan lemah ke tanah, tidak lagi mampu bertahan. Setelah memanggil tripod kotak perunggu, Suzimo bahkan tidak melihat ke arah pembudidaya pedang. Dia sudah mengharapkan ini. Melambaikan lengan bajunya, dia tiba-tiba melambaikan segenggam pasir kuning. Harta paling berharga dari Teratai Hijau, Tanah Hidup Sembilan Surga. Pasir kuning bersinar terang dan membentuk penghalang, menghalangi pedang terbang dan kekuatan suci pelindung lainnya. Pada saat yang sama, pasir kuning bergerak dengan angin dan menyelimuti pelindung seolah-olah itu hidup. Ah! Orang itu berseru dan ingin mundur. Namun, pasir kuning itu bahkan lebih cepat dan mengelilinginya, menyelimutinya dengan satu tarikan napas. Pasir kuning melonjak dan bergesekan satu sama lain. Setiap setitik pasir kuning melepaskan kekuatan yang sangat mengerikan yang menyerang pelindung. Uff! Seketika, pelindung itu dihancurkan menjadi kabut darah oleh pasir kuning. Pasir kuning bersinar dengan cahaya keemasan dan tidak ternoda oleh darah apapun, itu luar biasa. Pada saat Wei San tiba dengan segel dan pedang raksasa, dua pelindung lembah matahari darah sudah mati. Wei San terkejut. Meskipun dia sudah lama mendengar tentang pertempuran di bawah Dragon Abyss City 50 tahun yang lalu, dia tidak menyangka Suzimo akan menampilkan metode yang mengerikan seperti itu. Saat Wei San bertemu dengan tatapan Suzimo, jantungnya berdetak kencang. Ini buruk. Wei San mengeluh dalam hati tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri. Mencengkeram pedangnya erat-erat, dia menebas wajah Suzimo. Tebasan itu menyapu bila angin yang tajam. Ini adalah teknik pedang tingkat cahaya berkualitas tinggi, pedang angin. Ketika dilepaskan dengan kekuatan penuh, itu akan menghasilkan bila angin tak berujung dengan mematikan yang luar biasa. Melumpuhkan. Ekspresi Suzimo tenang saat dia mengucapkan sepatah kata pun. Wei San bergidik dan merasakan kekuatan aneh turun, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Seketika, bilah yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Ki darah Wei San melonjak dan dia menggeram dalam, menyalurkan roh esensinya dengan liar untuk membebaskan diri dari kekuatan itu. Namun, pada saat yang sama, penglihatannya menjadi gelap. Kamu mati. Kata-kata itu terdengar di telinga Wei San. Saat berikutnya, dia merasakan sakit yang tajam di kepalanya dan roh esensinya hancur, mati di tempat. Dengan bantuan teknik imobilisasi tubuh, pembatasan sesaat sudah cukup bagi Suzimo untuk membunuh Wei San dengan mudah. Tiga dewa hitam kelas 7 dari Bloodsun Valley sudah mati. Di medan perang. Bahkan seni pedang pembunuh langit dan bumi tidak dapat membunuh seluruh 20.000 tentara yang kuat. Suzimo berdiri di udara dengan ekspresi dingin dan menyalurkan roh esensinya sekali lagi untuk memadatkan kekuatan suci. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke depan. Ledakan. Di cakrawala, pilar batu abu-abu tebal merobek awan dan turun dari langit.
Seekor naga surgawi yang hidup melingkar di sekitar pilar batu. Kekuatan surgawi bawaan, pilar surgawi naga leluhur. Ledakan, ledakan. Pilar surgawi naga leluhur jatuh ke kerumunan dan menghancurkan lebih dari 10 pembudidaya lembah matahari darah yang tidak bisa mengelak tepat waktu. Kesadaran roh Suzimo bergerak dan pilar surgawi naga leluhur yang besar dan tebal jatuh ke arah kerumunan. Banyak pembudidaya mundur karena terkejut. Segera setelah itu, di bawah kendali Suzimo, pilar surgawi naga leluhur melepaskan kekuatan yang sangat besar dan menghancurkan ke arah kerumunan. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Seolah-olah makhluk surgawi tertinggi sedang menggulingkan pilar batu dan menghancurkan semut yang melarikan diri di tanah tanpa ampun. Para pembudidaya Blood Sun Valley melarikan diri dengan liar. Namun, masih banyak pembudidaya yang tidak bisa menghindari jatuhnya pilar surgawi naga leluhur dan dihancurkan menjadi lumpur dengan roh esensi mereka hancur. Suzimo, kamu telah membunuh begitu banyak orang di Blood Sun Valley. Tuan Lembah pasti akan mencabik-cabikmu. Seorang kultivator Blood Sun Valley meraung histeris dengan ekspresi gila. Uff. Pilar surgawi naga leluhur hancur dan tubuh pembudidaya meledak seketika. Bahkan 20.000 tentara Blood Sun Valley tidak dapat bertahan melawan serangan Suzimo. Saat itu, tanah mulai bergetar tidak teratur dan debu mengepul di kejauhan, seolah-olah pasukan besar sedang bergegas. Ekspresi semua orang dari Snow Wind Ridge berubah. Mungkinkah bala bantuan dari Blood Sun Valley telah tiba? Semua orang dari Blood Sun Valley disegarkan. Suzimo, kamu sudah selesai. Master Lembah telah memimpin pasukan di sini secara pribadi. Bersiap untuk mati. Kultivator Blood Sun Valley melihat ke kejauhan dengan penuh harap. Tak lama, raksasa yang menjulang tinggi muncul di cakrawala yang jauh dan berlari dengan langkah besar. Di belakangnya ada binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu dengan kekuatan besar dan niat membunuh. Apa itu? Banyak pembudidaya Blood Sun Valley terkejut dan bingung. Bab 1866, Kekalahan Lengkap. Raksasa tinggi bersinar dengan kilau perak seperti baja cair. Wajahnya mengancam dan dia tidak memiliki hidung. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Ini ras raksasa. Sepertinya raksasa perak. Apa yang dilakukan binatang iblis dan makhluk hidup ini? Ada kurang dari 10.000 pembudidaya yang tersisa di Blood Sun Valley. Adapun binatang iblis yang menyerbu, ada puluhan ribu dari mereka dan debu mengepul dengan kekuatan yang menakutkan, seolah-olah mereka ingin melahapnya. Lihat, ada pembudidaya yang menunggangi beberapa binatang iblis. Seorang kultivator Blood Sun Valley berseru dengan mata melebar. Semua orang memusatkan pandangan mereka dengan tergesa-gesa. Memang. Di antara puluhan ribu binatang iblis, ada lebih dari 1.000 pembudidaya manusia bercampur. Semuanya adalah pembunuh dan pemimpin mereka adalah Immortal Hitam kelas 7. Melolong. Raksasa perak melangkah maju dan mengulurkan tangannya yang tebal, memeluk pohon kuno di sampingnya dan mengaum. Pohon kuno yang menjulang tinggi dicabut dari lumpur oleh raksasa perak. Ketika mereka melihat kekuatan surgawi yang mengejutkan itu, semua orang dari Blood Sun Valley tercengang dan wajah mereka menjadi pucat. Raksasa perak menopang pohon kuno yang menjulang tinggi dan menebasnya beberapa kali dengan lengannya, mematahkan semua cabang. Dalam sekejap mata, pohon kuno yang menjulang tinggi itu berubah menjadi batang kayu tebal di tangan raksasa perak. Raksasa perak membubung ke langit dan memeluk pohon kuno itu dengan kedua tangan, menghantamkannya ke arah pasukan Blood Sun Valley di medan perang. Ledakan. Ada ledakan keras. Serangan tunggal dari raksasa perak itu membunuh setidaknya puluhan pembudidaya lembah darah Sun. Aduh, aduh, aduh. Dengan ekspresi bersemangat, raksasa perak memeluk pohon kuno yang menjulang tinggi dengan kedua tangan dan mengayunkannya ke kerumunan dengan kekuatan surgawinya yang mengejutkan. Para pembudidaya Blood Sun Valley tidak bisa bertahan melawannya sama sekali. Tentara binatang iblis di belakang raksasa perak menyerbu ke depan juga. Ying Zhao, seekor kuda berwajah manusia, menyerbu ke depan dan menginjak-injak kerumunan. Setiap pembudidaya yang diinjak-injak mati atau terluka. Seekor lebah raksasa mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan suara mendengung yang bergetar. Jarum racun raksasa di ekornya benar-benar bisa melepaskan diri dari ekor lebah dan berkeliaran di kerumunan. Meskipun mereka hanya tergores oleh jarum beracun, para pembudidaya Blood Sun Valley mulai mengeluarkan asap tebal dan darah. Tak lama, mereka berubah menjadi nanah dan dihancurkan.
Seekor burung berkepala sembilan berteriak ke langit dan melewati kerumunan. Sembilan kepalanya berayun dan membuka mulutnya pada saat yang sama, melahap sembilan pembudidaya lembah darah matahari sekaligus. Para pembudidaya Bloodsun Valley yang tersisa sudah berantakan setelah pembantaian Suzimo. Tapi sekarang, mereka benar-benar dikalahkan oleh puluhan ribu binatang iblis dan banyak yang terluka atau mati. Semua orang dari Snowwind Ridge terkejut. Mereka masih tidak bisa mengerti mengapa makhluk hidup yang kuat seperti raksasa perak akan bergegas membantu Snowwind Ridge. Para pembudidaya Bloodsun Valley yang tersisa tidak bisa bertarung sama sekali dan hanya bisa melarikan diri dengan panik. Namun, kuda mereka yang tersisa ketakutan oleh aura binatang buas yang kuat dan makhluk hidup yang menakutkan saat mereka merosot di tanah. Mengingat kecepatan teknik gerakan pembudidaya Bloodsun Valley, mereka tidak bisa lepas dari pengejaran banyak binatang iblis. Beberapa binatang iblis tertembak darah dan bahkan menyerang Xia Qingying dan yang lainnya dengan niat membunuh. Di mata binatang iblis itu, tidak ada perbedaan antara Bloodsun Valley dan Snowwind Ridge. Di mata iblis, para pembudidaya itu adalah makanan yang bisa dimakan. Tidak. Saat itu, sesosok orang menunggangi seekor anjing kuning dan menghentikan banyak binatang iblis, berteriak, "Ini adalah orang-orang kita sendiri. Jangan bunuh mereka." Duan berlemak. Seseorang di Snowwind Ridge mengenali sosok anjing kuning besar itu dan berseru pelan. Xia Qingying memfokuskan pandangannya. Ini adalah Duan Tianliang yang dibawa pergi dari Snowwind Ridge oleh Suzimo. Hanya dalam 60 tahun, Duan Tianliang telah berkultivasi kerana esensi hitam level 3. Meskipun banyak binatang iblis mengenali Duan Tianliang dan tahu bahwa dia adalah seseorang yang mengikuti Suzimo, mereka tidak terganggu oleh perintahnya. Beberapa binatang iblis berhenti tepat waktu dan mencabut niat membunuh mereka. Namun, beberapa binatang iblis mengabaikan Duan Tianliang dan menerjang ke arah Xia Qingying dan yang lainnya. Astaga! Saat itu, sinar pedang yang menyala turun dari langit dan menebas, seolah ingin membelah dunia menjadi dua. Ledakan, ledakan. Ada ledakan keras. Seketika, binatang iblis yang menyerang semua orang dari Snowwind Ridge diiris di pinggang oleh sinar pedang yang menyala-nyala dan darah segar dimuntahkan. Sinar pedang itu begitu menakutkan sehingga jurang raksasa tergambar di tanah, diwarnai merah dengan darah. Mayat binatang iblis yang diiris di pinggang hampir memenuhi jurang dengan cara yang mengejutkan. Binatang iblis itu terbunuh oleh tebasan itu bahkan sebelum mereka bisa menyentuh Xia Qingying dan yang lainnya. Setan-setan itu terkejut. Beberapa binatang iblis yang belum menyerang ke depan berhenti dengan tergesa-gesa. Setelah membunuh Wei San, Suzimo menyambar pedang di tangan mantan dan menebasnya secara terbalik. Suzimo terbang dengan ekspresi dingin. Meskipun pasukan binatang iblis itu kuat, mereka tidak mudah dikendalikan di penghujung hari. Begitu mereka mulai bertarung, mudah bagi mereka untuk mengamuk saat melihat darah. Tebasan Suzimo menenangkan iblis secara instan. Jurang yang dipenuhi mayat binatang iblis juga merupakan pengingat bagi iblis yang tersisa. Siapapun yang melewati garis itu akan dibunuh tanpa ampun. Setan memahami niat Suzimo dan berbalik, menyerbu ke arah para pembudidaya lembah darah Sun yang tersisa. Tidak ada keraguan tentang pertempuran ini. Tidak banyak pembudidaya yang tersisa dari Bloodsun Valley yang bisa melarikan diri dari pengepungan puluhan ribu binatang iblis. Suzimo turun dari udara dan tiba di depan Xia Qingying dan yang lainnya. Xia Qingying menatap Suzimo dan memaksakan sebuah senyuman. Anda di sini. Dia harus bersyukur dan berterima kasih sekarang. Namun, pada saat itu, dia memeluk mayat ayahnya yang berangsur-angsur menjadi dingin dan merasa sangat sedih. Dia muram dan benar-benar tidak ingin mengatakan apa-apa. Suzimo menatap Xia Qingying dan menghela nafas dengan lembut. Dia belum pernah bertemu dengan penguasa wilayah Snowwind Ridge sebelumnya. Memikirkan bahwa penguasa wilayah sudah mati pada pertemuan pertama mereka hari ini. Saudara Su, saya tahu bahwa Anda pasti akan datang. Saat itu, suara lemah terdengar tidak jauh. Suzimo melihat ke arah suara itu dan melihat seorang pria berlumuran darah duduk lemah di tanah. Wajahnya gelap dan pandangannya mendung. Kekuatan hidupnya lemah dan dia sudah berada di ujung jalan. Yan Tua. Jantung Suzimo berdetak kencang. Dia bergegas maju dan mengeluarkan beberapa pil dari tas penyimpanannya, memasukkannya ke dalam mulut Old Yan. Namun, pil itu jatuh saat memasuki mulutnya. Yan Tua sedikit terengah-engah.
Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menelan pil. Saudara Su, saya tidak akan bisa melakukannya. Sudut mulut Old Tian berkedut, seolah ingin tertawa. Tidak buruk bisa melihatmu lagi sebelum mati. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, Yan Tua tiba-tiba meraih pergelangan tangan Su Zimo. Saudara Su, anak saya dan teman Dao terpisah dari saya dalam pertempuran sebelumnya. Saya khawatir tentang mereka setelah saya meninggal. Saya harap Anda dapat membantu saya menemukan mereka. Petik 2. Pada saat itu, Yan Tua tidak bisa lagi bernapas. Su Zimo menatap Xia Qingying secara naluriah. Ekspresi Xia Qingying meredup saat dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Su Zimo mengerti bahwa anak Yan Tua dan teman Dao sudah mati. Namun, dia tidak mengatakan yang sebenarnya dan hanya mengangguk. Yan Tua, jangan khawatir. Aku akan menemukan mereka dan merawat mereka. Su Zimo tidak bisa menyelesaikannya. Pada saat dia berbalik, Yan Tua sudah mati. Bab 1867, membunuh menjadi darah lembah matahari. Su Zimo tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Old Tian. Baginya, Yan Tua hanyalah orang pertama yang dia kenal setelah tiba di dunia atas. Namun, entah kenapa, Su Zimo masih merasakan kesedihan saat melihat Old Tian meninggal. Itu karena dia bisa melihat nasib sebagian besar Ascender dari Old Tian. Yan Tua adalah cerminan dari mereka yang naik dari dunia bawah. Melalui Yan Tua, Su Zimo tampaknya dapat melihat semua yang akan dialami teman-teman lamanya setelah naik ke dunia atas dari daratan Tianhuang. Itu adalah perasaan yang tidak nyaman. Su Zimo merasakan sesak di dadanya, seolah-olah dia tidak punya tempat untuk melampiaskan. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Zimo bertanya, mengapa Blood Sun Valley menyerang Snow Wind Ridge? 50 tahun yang lalu, Blood Sun Valley mengalami kekalahan besar di pegunungan 100.000 dan reputasi mereka jatuh ke titik terendah. Banyak faksi di sekitarnya ingin membebaskan diri dari kendali Blood Sun Valley. Xia Qingying berkata, setelah itu, Blood Sun Valley mengirim pasukan untuk menekan faksi-faksi itu tanpa ampun. Snow Wind Ridge tidak memiliki konflik langsung dengan Blood Sun Valley. Ayah hanya memerintahkan kami untuk menghentikan perjalanan kami ke Blood Sun Valley untuk menukarkan pil Essence Condensation. Sebagai gantinya, kami akan mengumpulkan ramuan abadi dan membuat rencana setelah situasinya stabil. Xia Qingying tertawa pahit, keputusan itu membuat marah Chen Xuanyang dan dia mengirim 20.000 tentara. Su Zimo berdiri perlahan dan berlari ke kejauhan dengan tatapan sinis, memancarkan aura menakutkan. Bos, mau kemana? Duan Tianliang bertanya dengan tergesa-gesa. Lembah matahari darah. Setelah mengatakan itu, sepasang sayap emas raksasa muncul di belakang Su Zimo. Dengan kepakan sayapnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang dari pandangan semua orang secara instan. Ah. Tiba-tiba, Xia Qingying bereaksi dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak. Tuan Lembah Darah Lembah Matahari adalah Dewa Hitam kelas 8. Harus ada pasukan lebih dari 10.000 pembudidaya di Blood Sun Valley juga. Rekan Daois Su, kamu tidak bisa pergi sendiri. Pada saat Xia Qingying selesai berbicara, Su Zimo sudah menghilang. Duan Tianliang, cepat dan bawa orang ke Blood Sun Valley untuk membantu rekan Daois Su. Xia Qingying menarik napas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri dari kesedihannya. Tidak ada lagi bahaya di sini. Kita tidak bisa membiarkan rekan Daois Su bertarung melawan seluruh Blood Sun Valley sendirian. Duan Tianliang mengangguk dan mencari Yue Hao. Brother Yue, bawalah orang-orang dari Sun Fan Kuixing Stronghold bersamamu dan mari kita pergi ke Blood Sun Valley bersama-sama. Bos sudah dalam perjalanan. Duan Tianliang berkata, serahkan Snow Wind Ridge pada binatang iblis ini. Dengan raksasa perak, lebah raksasa, burung berkepala 9 dan beberapa ahli lainnya, binatang iblis ini tidak akan menimbulkan masalah. Baik. Mata Yue Hao bersinar dengan niat membunuh saat dia berkata dengan suara yang dalam, saudara-saudara dari benteng penakluk matahari, dengarkan. Kami akan membunuh jalan kami ke Blood Sun Valley hari ini dan membalas dendam untuk kerabat kami yang sudah mati. Petik 2. Isi ke Blood Sun Valley. Lebih dari 1.000 pembudidaya Sun Fan Kuixing Stronghold meraung. Ayo pergi. Yue Hao melambaikan tangannya dan memerintahkan semua orang untuk mempercepat ke arah Blood Sun Valley. Lembah matahari darah. Tuan muda dan yang lainnya harus segera kembali, kan? Itu belum pasti. Tuan muda menghancurkan Snow Wind Ridge dan menangkap nyonya Snow Wind Ridge. Siapa tahu, dia bahkan mungkin menghabiskan malam di Snow Wind Ridge untuk bersenang-senang dengannya, hehe. Beberapa penjaga di pintu masuk bosan dan berkumpul bersama, tertawa. Tuan muda memperhatikan gadis itu selama beberapa tahun sekarang. Sebelumnya, dia bahkan rela bertingkah seperti pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Seseorang tertawa, Tuan muda kita akhirnya memikirkan banyak hal selama ini.
Tidak peduli apa, dia hanya akan mendapatkan gadis itu terlebih dahulu. Petik 2. Apa itu di sana? Orang lain melihat ke kejauhan dan sedikit mengernyit. Di cakrawala yang jauh, cahaya kemasan mendekat dengan kecepatan yang menakjubkan. Banyak penjaga Bloodsun Valley terkejut dan bubar dengan tergesa-gesa, berjaga-jaga. Seorang penjaga bahkan mengeluarkan jimat utusan dari tas penyimpanannya dan mencengkeramnya di telapak tangannya dengan ekspresi tegang. Dalam beberapa napas, cahaya kemasan telah tiba dan sesosok muncul. Dia berdiri di udara dengan rambut hitam dan jubah hijau dengan ekspresi dingin. Siapa di sana? Seorang penjaga Bloodsun Valley berteriak. Orang itu terlihat familiar. Penjaga lain sepertinya memikirkan sesuatu dan ekspresinya berubah saat dia berseru, Su Zimo. Dia Su Zimo. Saat dia mengatakan itu, Su Zimo sudah berjalan di udara dan menjentikkan jarinya dengan santai. Pedang tajam Ki meledak dan memasuki glabella para penjaga. Beberapa penjaga hanya dewa hitam kelas 5 dan tidak bisa bertahan sama sekali. Ketika Su Zimo berjalan melewati mereka, mereka jatuh ke tanah satu demi satu, mati. Namun, seorang penjaga Bloodsun Valley telah menghancurkan jimat di telapak tangannya sebelum kematiannya. Serangan musuh. Teriakan tajam terdengar dari Bloodsun Valley. Seketika, banyak pembudidaya terbangun dari kultivasi mereka dan berjalan keluar dari tempat tinggal gua mereka, ingin memeriksa semuanya dengan aura kuat mereka. Di udara, cahaya kemasan merobek langit dan melesat menuju kedalaman Bloodsun Valley. Banyak pembudidaya Bloodsun Valley bahkan tidak bisa melihat apa itu cahaya kemasan. Hentikan. Salah satu dari mereka berteriak. Astaga, astaga, ledakan, ledakan. Harta Dharma menghujani satu demi satu. Kekuatan surgawi dan seni abadi menghujani dan menyegel jalan mundur Su Zimo sepenuhnya. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Cahaya kemasan berhenti dan mengungkapkan sosok Su Zimo. Itu dia. Su Zimo. Banyak pembudidaya mengenali Su Zimo dan berseru. Tiga bola api yang membakar mengelilingi Su Zimo. Gelombang panas itu menindas dan tidak ada yang berani mendekatinya. Dia melambaikan tangannya dan tiga bola api berkumpul dengan cepat. Hanya pada saat itulah para pembudidaya Bloodsun Valley mengingat banyak legenda tentang pertempuran di bawah Dragon Abyss City 50 tahun yang lalu. Mengembun. Su Zimo membuang api sama di Dao. Pada saat yang sama, roh esensinya melepaskan suar yang memasuki api sama di Dao. Api melonjak. Api caturadi Dao turun dan menyebar dengan cepat, menunjukkan tanda-tanda menelan seluruh Bloodsun Valley. Matahari benar-benar jatuh ke Bloodsun Valley. Banyak pembudidaya tidak bisa menghindar tepat waktu dan jatuh ke lautan api, mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali dan dibakar menjadi abu dalam sekejap mata. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya berjuang, melarikan diri dan menjerit di lautan api. Para pembudidaya itu bahkan tidak bisa menjaga diri mereka sendiri, apalagi merawat Su Zimo yang ada di udara. Tatapan Su Zimo membara, seolah bisa menembus kehampaan, dan mendarat di istana megah di kedalaman Bloodsun Valley. Saat dia memasuki Bloodsun Valley, dia bisa merasakan aura yang sangat mendominasi yang berasal dari istana. Master Lembah Darah Lembah Matahari. Dalam sekejap, Su Zimo melewati lautan api dan kerumunan dan tiba di depan istana. Tanpa berhenti, dia mendobrak pintu dan menerobos masuk. Sesosok duduk di kursi tinggi di tengah aula, menatap Su Zimo yang menerobos masuk tanpa ekspresi. Bab 1868, Keterampilan Rahasia Fien Yang Gila. Su Zimo. Master Lembah Darah Lembah Matahari memelototi sosok di pintu masuk istana dengan ekspresi tajam. Meskipun mereka berdua belum pernah bertemu sebelumnya, dia bisa langsung menebak bahwa pembudidaya berambut hitam, berjubah hijau di hadapannya adalah Su Zimo yang telah menjadi terkenal di Dragon Abyss Star selama bertahun-tahun. Tatapan mereka bertemu di udara, benar-benar bertentangan. Aura yang sangat menakutkan terpancar dari Master Lembah Darah Lembah Matahari saat dia bertanya perlahan, "Apakah putraku, Xuan Yang, masih hidup?" Aku sudah membunuhnya. Su Zimo berkata dengan dingin, jangan khawatir, aku akan mengirimmu ke bawah untuk segera bersatu kembali dengannya. Fufufufu. Master Lembah Darah Lembah Matahari tertawa. Bagus, bagus, bagus. Sudah berapa tahun sejak seseorang berani berbicara kepadaku seperti itu. Tidak disangka aku akan diancam oleh seorang junior yang baru naik kurang dari 100 tahun hari ini. The Valley Master of Bloodsun Valley berdiri perlahan dan berkata dengan dingin, Su Zimo, mengingat bakat dan potensi Anda, jika Anda bersedia untuk berhibernasi dengan patuh dan berkultivasi untuk menjadi Immortal Hitam kelas 8, mungkin tidak ada seorang pun di Dragon Abyss Star. Siapa yang bisa menekanmu? Namun, kamu masih terlalu muda dan tajam. Anda hanya berkultivasi kerana esensi hitam level 6 namun Anda berani datang ke Bloodsun Valley untuk menantang saya. Hari ini,
Aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu untuk putraku. Saat dia mengatakan itu, Vali Master of Blood Sun Vali menamparkan tas penyimpanannya dan menarik tombak raksasa. Menyuntikkan esensi ki, tombak itu bergetar dan bersinar dengan 5 pola. Tombak itu adalah harta dharma tingkat hitam yang sempurna. Su Zimo memiliki ekspresi tak kenal takut saat dia berjalan menuju Master Lembah Darah Lembah Matahari. Glabelanya bersinar dan tripod kotak perunggu muncul, melayang di atas kepalanya. Membunuh. The Vali Master of Blood Sun Vali melompat dan mencengkeram tombaknya dengan kedua tangan. Turun dari langit, dia menebas keras ke arah Su Zimo yang mendekat dengan aura melahap. Membunuh. Su Zimo berteriak pada saat yang sama. Kata, bunuh, berisi keterampilan rahasia domain suara yang kuat yang bergema di seluruh istana seperti guntur. Master Lembah Darah Lembah Matahari terkejut. Namun, ki darahnya melonjak dan menekan dampak Thunder Celap Kill secara instan. Pecah. Master Lembah Darah Sun Vali melihat tripod kotak perunggu yang babak belur di atas kepala Su Zimo dan tatapannya menjadi dingin saat kekuatannya meningkat sekali lagi. Menurut pendapatnya, mengingat betapa rusaknya tripod itu, dia pasti bisa menghancurkannya dengan serangan bertenaga penuh. Dentang. Percikan terbang ketika tombak menghantam tripod kotak perunggu. Tripod Bronze Square tidak bergerak sama sekali. Namun, Master Lembah Darah Lembah Matahari merasakan kemunduran yang luar biasa dan seluruh lengannya mati rasa. Kesadaran roh Su Zimo bergerak. The Bronze Square tripod melintasi kekosongan dan menyerbu ke arah Vali Master of Blood Sun Vali tanpa henti. Dentang. Ledakan keras lainnya terdengar. Master Lembah Darah Sun Vali mengayunkan tombaknya secara horizontal dan memblokir tripod kotak perunggu. Namun, dia terpaksa turun dari udara. Astaga! Su Zimo melangkah maju dan berubah menjadi bayangan hijau. Ki darahnya melonjak dan suara tsunami bisa terdengar. Dia harus membunuh Master Lembah Darah Lembah Matahari hari ini dan tidak peduli jika garis keturunan tubuh sejati teratai hijaunya terungkap. Su Zimo mendekat dengan cepat ke Lembah Guru Darah Lembah Matahari dan menamparkan kepala yang terakhir. Telapak tangan itu seperti batu giling raksasa yang melepaskan kekuatan penghancur yang kuat. Kelapa esensi kekacauan hebat. The Vali Master of Blood Sun Vali mengangkat tombaknya dan memblokir sekali lagi. Bang! Telapak tangan Su Zimo menamparkan tombak dan sedikit gemetar. Master Lembah Darah Lembah Matahari terkejut. Dia telah lama mendengar tentang kekuatan tempur Su Zimo, fisik yang kuat dan banyak kekuatan suci dan keterampilan rahasia. Namun, baru hari ini dia menyadari betapa menakutkannya kekuatan tempur jarak dekat Su Zimo. Tombak di tangannya hampir dirobohkan oleh tubuh Su Zimo. Ada perbedaan dua alam kecil di antara mereka berdua. Namun, perbedaan itu benar-benar terhapus terhadap tubuh sejati teratai hijau dengan ki darahnya yang bersemangat. Tidak hanya itu, Master Lembah Darah Lembah Matahari benar-benar dirugikan saat mereka berdua bertukar pukulan dan tidak bisa membalikkan situasi. Su Zimo mengendalikan tripod kotak perunggu dengan kesadaran rohnya dan menekan Lembah Guru Darah Lembah Matahari terus-menerus saat bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Master Lembah Darah Lembah Matahari tidak bisa bertahan melawannya dengan tombaknya dan terpaksa mundur dalam kekalahan. Retakan. Su Zimo mengambil kesempatan itu dan meninju dada Lembah Guru Darah Lembah Matahari, menghancurkan cermin pelindung hati yang terakhir secara instan. Berdengung. Setelah cermin pelindung jantung pecah, lingkaran cahaya yang kuat meledak dan memukul mundur Su Zimo. Master Lembah Darah Lembah Matahari mundur dengan tergesa-gesa dan mengambil kesempatan untuk mengatur napas dengan ekspresi muram. Keduanya bertukar pukulan untuk puluhan napas. Namun, dia sudah bermandikan keringat dan sakit di sekujur tubuh melawan serangan dominan Su Zimo. Meskipun dia berhasil bertahan melawan putaran itu, korbannya terlalu besar. Di sisi lain, napas Su Zimo masih stabil dan lama setelah pertempuran dan wajahnya memerah tanpa tanda-tanda kelelahan. Master Lembah Darah Lembah Matahari menyadari bahwa dia pasti akan dibunuh oleh Su Zimo jika ini terus berlanjut. Sebelumnya, dia diselamatkan karena cermin pelindung jantungnya. Lain kali, tidak akan ada harta yang bisa bertahan dari serangan Su Zimo. Ekspresi kegilaan melintas di mata Master Lembah Darah Lembah Matahari dan dia memiliki ekspresi mengancam, seolah-olah dia telah membuat keputusan yang sangat penting. Keterampilan rahasia iblis gila. Master Lembah Darah Lembah Matahari menyalurkan roh esensi dan keterampilan rahasianya. Dia tampaknya telah berubah menjadi pusaran raksasa yang melahap surga dan bumi esensi ki dengan liar. Aura dan kekuatannya meningkat pesat dalam waktu singkat. Master Lembah Darah Lembah Matahari berada di puncak rana esensi hitam level 8 untuk memulai. Sekarang kekuatannya meningkat terus-menerus tanpa tanda-tanda berhenti, dia telah menembus ke rana esensi hitam level 9 dalam waktu singkat.
Su Zimo sedikit mengernyit. Di dunia kultivasi, memang ada beberapa teknik kultivasi dan keterampilan rahasia yang secara paksa dapat meningkatkan kekuatan seseorang. Namun, keterampilan rahasia yang memungkinkan seseorang untuk menembus dunia sangat langka. Hahaha. Master lembah darah lembah matahari dipenuhi dengan ki surga dan bumi esensi yang kaya. Merasakan kekuatan besar di tubuhnya, dia mengangkat kepalanya dalam tawa. Su Zimo, ini adalah keterampilan rahasia yang saya peroleh secara kebetulan. Ini adalah kartu truf saya. Bersiap untuk mati. Mempersempit pandangannya sedikit, Su Zimo merasakan sejenak dan tiba-tiba mencibir, kerugian dari keterampilan rahasia ini terlalu jelas. Saat kekuatan Vali Master of Blood Sun Vali meningkat, umurnya juga menurun dengan cepat. Awalnya, dia adalah seorang pria parubaya dengan rambut hitam. Tapi sekarang, hanya dalam beberapa napas, rambutnya memutih dan wajahnya dipenuhi kerutan. Dari kelihatannya, umur Master Lembah Darah Lembah Matahari mungkin kurang dari 10.000 tahun. Umur seorang Black Immortal adalah 100.000 tahun. Dengan kurang dari 10.000 tahun tersisa, itu berarti dia sudah berada di usia senja. Itu juga karena pengorbanan sejumlah besar umur sehingga Master Lembah Darah Lembah Matahari dapat dengan paksa meningkatkan ranah kultivasinya dan mendapatkan ledakan kekuatan yang kuat sesaat. Bahkan jika dia bisa membunuh Su Zimo hari ini, dia tidak akan pernah bisa menebus umur yang hilang. Bab 1869, Membunuh Darah Matahari. Master Lembah Darah Lembah Matahari tahu betul konsekuensi dari menggunakan keterampilan rahasia iblis gila. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak mengaktifkan skill rahasia itu, dia pasti akan mati. Meskipun umurnya akan berkurang drastis dengan melepaskan keterampilan rahasia itu, dia bisa meningkatkan kultivasinya ke ranah esensi hitam level 9 dan membunuh Su Zimo di sepanjang jalan. Master Lembah Darah Lembah Matahari percaya diri. Dia percaya bahwa tidak peduli berapa banyak monster yang menjelma dari pemuda ini dan berapa banyak kartu truf yang dia miliki, itu tidak akan mampu menebus perbedaan dari tiga alam kultivasi. Su Zimo memiliki ekspresi tenang. Jika dia berada di dunia yang lebih rendah, dia akan dapat menghabiskan sisa umur Master Lembah Darah Lembah Matahari dalam beberapa napas selama dia melepaskan tandus. Namun, setelah naik ke dunia atas, tandus tidak bisa menyatu sempurna dengan surga dan bumi esenski. Lebih jauh lagi, Time Like Asabre adalah kekuatan suci yang lebih besar yang tidak dapat dilepaskan Su Zimo mengingat ranah kultivasinya saat ini. Oleh karena itu, bahkan melawan Vali Master of Blood Sun Vali yang berusia senja, dia hanya bisa melawannya secara langsung tanpa trik apapun. Alam esensi hitam level 9, sangat bagus. Su Zimo mengangguk dengan ekspresi tak kenal takut dan tatapan membara. Saya menantikan untuk menguji kekuatan immortal hitam kelas 9. 6 Gading Gajah Surgawi. Tanpa ragu, Su Zimo menyalurkan kekuatan surgawi bawaannya. Sepasang gading gajah putih raksasa tumbuh perlahan di belakangnya. Saat sepasang gading gajah tumbuh, kekuatan di tubuh Su Zimo juga meningkat pesat. Dalam sekejap mata, itu berlipat ganda. Master Lembah Darah Jantung Sun Vali berdetak kencang dan dia terkejut. Setelah melepaskan kekuatan suci itu, aura yang dilepaskan oleh Su Zimo benar-benar bisa melawannya tanpa mundur. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa Divine Power ini tidak memiliki kekurangan. Umur dan ki darah Su Zimo tidak menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Setelah melepaskan Six Gading Divine Elephant, kekuatan fisik Su Zimo, ki darah, dan essence spirit meningkat. Meskipun dia belum menembus ke ranah esensi hitam level 7, dia sangat dekat. Seekor gajah surgawi 6 gading muncul di belakang Su Zimo dan mengangkat belalainya, mengaum ke langit. Mengaum. Su Zimo mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang dunia. Auranya melonjak ke awan dan bronze square tripod melayang di atas kepalanya saat dia menyerang ke arah Vali Master of Blood Sun Vali. Membunuh. Master Lembah Darah Lembah Matahari menggertakkan giginya dan menyerbu ke depan dengan mata merah. Dia tidak lagi punya jalan keluar. Bang, bang, bang. Dentang, dentang, dentang. Keduanya bertabrakan dengan keras dan tinju serta telapak tangan mereka bertabrakan. Tripod kotak perunggu bertabrakan dengan tombak dan percikan api terbang saat gelombang kejut melonjak. Dengan pelepasan kidara oleh Green Lotus True Body bersamaan dengan penyaluran Six Gading Divine Elephant, Su Zimo pasti bisa meniadakan tiga ranah kultivasi kecil dan bertarung melawan Immortal Hitam kelas 9 secara langsung. Dia tidak dirugikan dalam hal kekuatan. Sebaliknya, seiring berjalannya waktu, Su Zimo bertarung semakin sengit. Adapun Master Lembah Darah Lembah Matahari, jantungnya berdetak kencang. Alasan mengapa dia melepaskan keterampilan rahasianya dan menghabiskan umurnya untuk secara paksa meningkatkan ranah kultivasinya adalah karena dia ingin menekan Su Zimo sesegera mungkin.
Tapi sekarang mereka berdua bertarung lagi, sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Stamina dan ki darahnya jauh lebih rendah daripada tubuh sejati Terate Hijau. Selanjutnya, dia sudah berada di tahun-tahun senja. Tak lama, lembah guru darah lembah matahari sudah membuang baju besinya. Rambutnya acak-acakan dan dia terengah-engah, bergerak semakin lambat. Anjing tua, turun dan bersatu kembali dengan putramu. Suzimo berteriak dan ki darahnya melonjak, menembus batas darah tsunami. Terate Hijau penciptaan yang menghubungkan langit dan bumi muncul di belakangnya. Seluruh istana tidak dapat menahan kekuatan dan mulai runtuh dan bergoyang. Fenomena garis darah. Master lembah darah lembah matahari terkejut. Terate Hijau berwarna hijau giok di seluruh dan daunnya raksasa. Batangnya lurus seperti anak panah yang telah meninggalkan tubuhnya dan mekar dengan cahaya tak berujung, menerangi seluruh dunia dengan cara yang tak tertandingi. Bentuk matahari darah dengan darah esensiku. Mencengkeram tombaknya, Fali Master of Blood Sun Fali menebas pergelangan tangannya dengan kejam dan darah segar memuntahkan. Dia melantunkan dan melepaskan seni abadi, melambaikan pergelangan tangannya yang terluka di depannya. Di bawah aktivasi seni abadi itu, darah menyembur keluar dari pergelangan tangannya seolah-olah ditarik keluar. Master lembah darah lembah matahari menjadi pucat dengan cepat. Seketika, dia tampak lebih tua. Seni abadi itu menghabiskan hampir setengah dari garis keturunannya. Mengingat tahun-tahun senjanya, kehilangan begitu banyak garis keturunannya tidak berbeda dengan bunuh diri. Master lembah darah lembah matahari adalah sosok yang tangguh di Dragon Abyss Star. Dia tidak mau menyerah dan menunggu kematian, itulah alasan mengapa dia mengorbankan begitu banyak garis keturunannya untuk menyingkat matahari darah ini. Ini adalah serangan sekaratnya. Apakah matahari darah dapat membunuh Suzimo atau tidak, dia tidak akan hidup lama. Suzimo menggelengkan kepalanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Terlepas dari daratan Tianhuang, banyak cabai kecil dari dunia bawah lainnya belum pernah mendengar tentang Lotus Hijau penciptaan. Master lembah darah lembah matahari tidak menyadari apa yang dia hadapi. Lotus Hijau penciptaan bergoyang dengan lembut dan seluruh kekosongan bergetar. Ledakan, ledakan, ledakan. Istana besar mulai runtuh dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Dengan goyangan itu, riak tampaknya menyebar melalui kehampaan dan menyapu matahari darah tidak jauh dari sana. Retakan, retakan, retakan. Seketika, beberapa retakan muncul di matahari darah. Ekspresi The Valley Master of Blood Sun Valley meredup. Saat berikutnya, matahari darah hancur. Bahkan jika dia kehabisan garis keturunannya, dia tidak bisa bertahan melawan kekuatan Lotus Hijau penciptaan. Riak-riak yang diciptakan oleh Terate Hijau yang bergoyang menyapu tubuh Master Lembah Darah Lembah Matahari. Master Lembah Darah Lembah Matahari membeku dan roh esensinya dihancurkan dalam kesadarannya, mati di tempat. Kesadaran roh Suzimo bergerak dan dia menyimpan tas penyimpanan Master Lembah Darah Lembah Matahari. Bahkan, dia bahkan tidak melihat mayat Master Lembah Darah Lembah Matahari. Melambaikan lengan bajunya, fenomena Terate Hijau menghilang dan dia berbalik untuk pergi. Dalam sekejap mata, lembah guru darah lembah matahari dikuburkan oleh istana yang dibangunnya. Lembah matahari darah. Tentara yang bertahan terluka parah oleh caturadi Daofire milik Suzimo dan melarikan diri kemana-mana. Saat ini, api secara bertahap padam. Banyak pembudidaya Blood Sun Valley berhasil bertahan sampai sekarang ketika mereka melihat kamar besar master lembah runtuh tidak jauh dengan debu mengepul. Tidak ada yang menyaksikan pertempuran antara Suzimo dan master lembah darah Sun Valley secara pribadi. Namun, dilihat dari situasi saat ini, mereka bisa menebak seberapa intens itu. Dengan adanya Valley Master, Suzimo tidak akan bisa bertahan. Bahkan jika Suzimo mati, itu tidak akan bisa menebus kerugian kita. Beberapa pembudidaya Blood Sun Valley yang masih hidup berkumpul dan menghela nafas. Lihat, orang itu sepertinya. Saat itu, seorang kultivator Blood Sun Valley menunjuk ke arah istana yang runtuh tidak jauh dengan ekspresi ketakutan dan suara gemetar. Semua orang berbalik. Dalam debu yang mengepul, seorang pembudidaya berambut hitam, berjubah hijau melayang keluar dan terbang di udara. Tubuhnya bersih dan tatapannya seperti kilat, dia seperti makhluk suci yang telah keluar dari reruntuhan dan tidak bisa diabaikan. Bab 1870, Rekonstruksi Snowwind Ridge. Saat mereka melihat Suzimo berjalan keluar dari istana yang runtuh, para pembudidaya lembah matahari darah menyadari bahwa guru lembah mereka kemungkinan besar akan hancur. Lembah matahari darah telah selesai. Faksi yang telah berdiri selama bertahun-tahun di Dragon Abyss Star ini telah gagal dalam banyak bencana. Tidak ada yang menyangka kekuatan sebesar itu akan terluka parah berturut-turut hanya dalam beberapa dekade dan berakhir dalam keadaan seperti itu. Blood Sun Valley tidak dihancurkan dalam pertarungan antar faksi, tetapi di tangan satu orang.
Jika mereka tidak mengalami semuanya secara pribadi, tidak ada yang akan membayangkan bahwa orang ini hanya seorang immortal hitam kelas 6 yang telah naik kurang dari 100 tahun. Para pembudidaya yang tersisa di Bloodsun Valley hancur secara mental dan tidak berani melawan Su Simo sama sekali. Mereka melarikan diri dengan panik, membenci diri mereka sendiri karena tidak memiliki kaki lagi. Saat itu, Yue Hao dan yang lainnya tiba di Bloodsun Valley dengan lebih dari 1000 pembudidaya dari Sun Fan Kuixing Stronghold. Ketika musuh bertemu, mata mereka menjadi merah. Dengan perintah Yue Hao, pasukan Sun Fan Kuixing Stronghold meraung dan menyerang tentara Bloodsun Valley yang kalah dengan membunuh. Pada kenyataannya, masih ada ribuan pembudidaya yang melarikan diri dari Bloodsun Valley. Namun, orang-orang itu benar-benar takut pada Su Zimo dan tidak lagi berani melawan para pembudidaya Sun Fan Kuixing Stronghold. Mereka bubar dalam kekalahan total. Tidak ada keraguan tentang pertempuran ini. Yue Hao dan yang lainnya khawatir tentang Su Zimo dan tidak mengikuti tentara untuk mengejar orang lain. Sebaliknya, mereka menyerbu ke Bloodsun Valley. Api melonjak ke langit Bloodsun Valley. Bekas pembangkit tenaga listrik Dragon Abyss Star ini hampir terbakar menjadi reruntuhan oleh Caturadi Dao Fire dan mayat berserakan di mana-mana. Meskipun hanya beberapa sisa api, Yue Hao dan yang lainnya bisa merasakan rasa sakit yang membakar di kulit mereka. Semua orang mendongak dan melihat seorang kultivator berjubah hijau berjalan di udara tidak jauh. Api di sekitarnya menghindarinya. Itu Su Zimo. Saudara Su, apakah kamu baik-baik saja? Yue Hao dan yang lainnya bergegas maju. Su Zimo mengangguk dengan lembut. Di mana Master Lembah Darah Lembah Matahari? Saat menyebut orang itu, Shen Fei mengepalkan tinjunya dengan ekspresi penuh kebencian. Mati. Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh. Yue Hao dan dua lainnya sudah samar-samar menebak hasil ini. Namun, mereka bertiga masih merasa lega ketika mendengar jawaban itu dari Su Zimo. Mereka bertiga membawa kebencian di hati mereka dan memimpin orang-orang dari Sun Fan Kuixing Stronghold untuk berkeliaran di sekitar Dragon Abyss Star tanpa tempat tinggal permanen, semua itu agar mereka dapat menghancurkan Bloodsun Valley dan membunuh musuh-musuh mereka. Namun, selama bertahun-tahun, perbedaan antara mereka dan Bloodsun Valley masih tidak dapat diatasi. Mereka bertiga merasa bahwa berita itu tidak nyata. Mati. Yue Hao meratap, lembah matahari darah hancur. Semua orang dari Sky Pillar Stronghold, Wind Cloud Gang dan Honor Villa, jika kalian mengetahuinya, kalian tidak akan menyesal. Semua kebencian dan tanggung jawab ditempatkan pada pria ini. Selama bertahun-tahun, dia hampir tidak bisa bernapas. Faktanya, dia bahkan tidak berani tidur nyenyak, takut dia akan menghadapi bahaya dan membiarkan orang-orang di Sun Fan Kuixing Stronghold menderita. Tapi sekarang, dia merasa lega. Su Zimo memandang Bloodsun Valley dengan ekspresi yang bertentangan. Meskipun dia membunuh Master Lembah Darah Lembah Matahari dan menghancurkannya, dia tidak senang sama sekali. Orang-orang dari Snowwind Ridge pada akhirnya masih mati. Yan Tua juga tidak akan hidup kembali. Kaisar Manusia dan Dai Yue tidak salah, dunia atas bahkan lebih kejam dan berdarah dingin daripada dunia bawah. Ini hanya Dragon Abyss Star yang paling terpencil. Apa yang akan terjadi jika mereka memasuki pusat kerajaan abadi Jin Agung dan melakukan kontak dengan dunia kultivasi sejati dari dunia atas? Dalam 10 hari, berita kehancuran Bloodsun Valley telah menyebar sepenuhnya dan faksi yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Bloodsun Valley adalah salah satu dari 8 faksi utama dari Dragon Abyss Star. Bahkan 3 faksi utama di masa lalu, Sky Pillar Stronghold, Wind Cloud Gang dan Honor Villa, bertahan selama bertahun-tahun dan terluka parah sebelum dihancurkan. Siapa yang mengira bahwa Bloodsun Valley akan dihapus dari Dragon Abyss Star dalam 1 hari? Apa yang sedang terjadi? Saya mendengar bahwa Chen Xuan yang memimpin pasukan untuk menyerang Snowwind Ridge dan akan menjatuhkannya. Tanpa diduga, Su Zimo tiba dengan pasukan dan mengalahkan Chen Xuan yang. Su Zimo, ini dia lagi. Namun, bahkan jika Chen Xuan yang dikalahkan, Master Lembah Darah Lembah Matahari adalah Dewa Hitam kelas 8 dan telah terkenal selama bertahun-tahun. Bagaimana dia bisa kalah begitu parah? Petik 2. Saya mendengar dari seorang kultivator yang melarikan diri dari Bloodsun Valley bahwa Su Zimo adalah orang yang menyerbu ke Bloodsun Valley sendirian untuk bertarung melawan Valley Master. Namun, tidak ada yang melihat situasi yang tepat dari pertempuran itu. Apa yang sebenarnya terjadi mungkin akan tetap menjadi misteri selamanya. Su Zimo ini benar-benar menakutkan. Setiap kali dia muncul, dia menimbulkan badai. Mengingat kekuatan dan reputasinya, dia mungkin memenuhi syarat untuk membentuk faksi baru dan menggantikan Bloodsun Valley. Selama beberapa hari terakhir, hampir semua orang di Dragon Abyss Star mendiskusikan masalah ini. 10 hari kemudian, Snowwind Ridge.
Blood Sun Valley berisi sejumlah besar sumber daya dan harta kultivasi. Dengan penghancuran Blood Sun Valley, semua sumber daya dan harta budidaya dipindahkan ke Snowwind Ridge. Snowwind Ridge juga telah memasuki tahap rekonstruksi. Di bawah bujukan Xia Qingying, Yue Hao dan yang lainnya memilih untuk tinggal di Snowwind Ridge. Keberadaan Sun Vanquishing Stronghold adalah untuk membalas dendam sejak awal. Tapi sekarang Blood Sun Valley dihancurkan, tidak ada yang menolak integrasi Sun Vanquishing Stronghold ke Snowwind Ridge. Snowwind Ridge menderita kerugian besar dan korban yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran ini. Namun, dengan tambahan Sun Vanquishing Stronghold dan sumber daya besar dari Blood Sun Valley, kekuatan Snowwind Ridge meningkat secara signifikan. Selanjutnya, selama beberapa hari terakhir, banyak pembudidaya di sekitarnya memilih untuk bergabung dengan Snowwind Ridge karena reputasinya. Aula utama Snowwind Ridge. Su Zimo, Yue Hao, Shen Fei, Gu Wenjun, Xia Qingying, Duan Tianliang dan yang lainnya duduk di kedua sisi aula. Di bagian atas aula, kursi penguasa wilayah masih kosong. Selama beberapa hari terakhir, banyak pembudidaya sibuk membangun kembali Snowwind Ridge, menampung pembudidaya, menghibur petani roh dan menerima sumber daya dari Blood Sun Valley. Sekarang Snowwind Ridge secara bertahap berada di jalur yang benar, posisi penguasa wilayah tidak bisa dibiarkan kosong. Sebenarnya, setiap orang sudah memiliki calon dalam pikiran. Menurut pendapat semua orang, ini adalah satu-satunya orang yang memenuhi syarat dan memiliki kekuatan untuk menjadi penguasa wilayah Snowwind Ridge dan memerintahkan suatu wilayah untuk mengintimidasi semua orang. Xia Qingying terbatuk pelan dan berdiri perlahan. Saya memanggil semua orang di sini hari ini karena saya ingin mengkonfirmasi kandidat untuk posisi penguasa wilayah. Saat dia mengatakan itu, tatapan semua orang tertuju pada Su Zimo. Bahkan Xia Qingying pun sama. Xia Qingying tersenyum lembut. Rekan Daois Su, posisi tuan wilayah adalah milikmu. Aku tidak bisa melakukannya. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Saudara Su, hanya kamu yang bisa meyakinkan masa sebagai penguasa wilayah. Tak satu pun dari kita memiliki keberatan. Yue Hao menambahkan dengan tergesa-gesa. Gu Wenjun mengangguk. Itu benar, Saudara Su. Hampir semua pembudidaya yang bergabung dengan Snowwind Ridge akhir-akhir ini adalah karena reputasi Anda. Petik 2. Tidak perlu menyebutkan ini lagi. Su Zimo berkata, aku akan tinggal di Snowwind Ridge selama beberapa waktu. Namun, Anda harus memilih orang lain sebagai penguasa wilayah. Mengingat kecepatan kultivasinya, dia akan meninggalkan Dragon Abyss Star tidak lama lagi. Su Zimo tidak ingin meninggalkan terlalu banyak karma di Dragon Abyss Star dan tidak ingin membawa masalah yang tidak perlu kepada semua orang dari Snowwind Ridge karena dia.